Assalamualaikum teman-teman. Hai guys. Di video kali ini saya berada di Pelabuhan Uleli ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita keliling-keliling melihat kapal-kapal yang berada di Pelabuhan Uleli, di kapal-kapal yang berada di Pelabuhan Uleli teman-teman. Oke di sana guys. Di sana tuh teman-teman kapal Aceh Hebat 2 sedang mau pergi ataupun akan berlayar ke Kota Sabang teman-teman. Oke, kita lihat ya teman-teman kapalnya. Oke, itu juga ada kapal Basarnas ya teman-teman, dan juga ada kapal KMP Tanjung Burang ya. Kapal Tanjung Burang itu sebelumnya beroperasi dari Pelabuhan Lele dan Pelabuhan Kota Sabang teman-teman, yaitu Pelabuhan Molohan. Oke, coba kita lihat teman-teman. Banyak kita jalan ya teman-teman. Kita lihat tuh teman-teman. Kapal KMP Aceh Hebat 2 ya teman-teman. Tuh sana teman-teman kapalnya. Coba kita lihatlah teman-teman ya kapalnya. Nah, nampak kan teman-teman tuh kapalnya. PH Hebat 2. Itu kapalnya sedang berputar arah teman-teman, atau membalik arahnya. Dia ingin balik tuh teman-teman kepalanya. Sebelumnya kan kepalanya posisinya di depan. Di depan gimana? Di depan pintu masuk ataupun pintu keluar dari kendaraan-kendaraan. Nah, jadi kapalnya sedang membalik kan, memutar arah supaya bisa jalan teman-teman kapalnya. Itu biasanya awak kapal, yaitu nahkoda dari kapalnya yang mendalikan kapal KMP Aceh Hebat 2 teman-teman. Jadi kalau udah berputar kapalnya, maka bisa jalan tuh kapalnya ya. Aduh, kapalnya lagi berputar ya teman-teman. Oke teman-teman, kepala udah mau berangkat nih. Kita jalan ya sana teman-teman ya. Ke ujung dari pinggiran jembatan nih teman-teman. Jembatan yang di pinggir laut ya. Nah, ini. Sini biasanya pun ramai teman-teman. Orang yang ngancing ya. Sini. Edisi video kita pada kali ini ya jalan-jalan ya teman-teman. Karena saya pun belum teman-teman ya jalan di sini. Paling saya kok di pelabuhan Lele, paling ya di depan itulah teman, di depan tempat apa tuh kita beli tiket ya, tiket kendaraan ataupun
kendaraan apabila saya ingin naiknya kapal feri ya. Kalau saya menaiknya kapal cepat ya nggak perlu di tempat pembelian tiketnya kapal feri, saya perginya ke tempat loket pembelian kapal cepat ya. Oke, itu kapalnya teman-teman, di belakang kita masih itu kapal tuh cepat ya teman-teman, bisa-bisa kita diburu sama dia. Oh, itu ada biawak teman-teman ya. Oh, biawaknya besar teman-teman. Tuh, ya. Nampak kan biawak? Udah kabur tuh dia biawaknya. Sini ada pondok-pondok kayu teman-teman ya. Ada kayu para pemancing. Duduk teman-teman ya. Bila tunggu kapalnya, aduh. Tunggu teman-teman kapalnya ya. Kapalnya mau lewat teman-teman. Siapa teman belum buat lah teman-teman ya. Video saya pada saat saya naik kapal Aceh Hebat 2. Itulah kapan nanti kita buat juga teman-teman ya. Video atau saya nge-vlog ya di dalam kapal itu teman-teman ya. Itu kapalnya. Teman-teman di sini sambilan kita menunggu, kita lihat-lihatlah teman-teman ya, boot-boot nelayan ataupun kapal-kapal nelayan ya, pun kapal-kapal penumpang baik itu kapal feri ataupun kapal cepat ya. Punya sampai sore lah teman-teman kita di sini. Kita stay tune terus di sini ya. Kita nongkrong aja di sini, enggak tahu kita kemana hari ini. Ya, kita berdoa ya teman-teman ya, karena ini keadaannya kita lihat di langit tuh kan. Mendung ya teman-teman, nah hitam-hitam tuh kan, nah itu awan mendung teman-teman. Ya kita berdoa aja ya pada Allah supaya jangan hujan ya teman-teman. Oke teman-teman, kapalnya udah jauh ya teman-teman dari pelabuhan Ulili teman-teman ya. Dan kapal itu akan pergi atau akan berlayar ataupun akan pergilah bilang ya. Kok berlayar kok bilang pun gimana berlayar? Itu kan kok layar tuh kan dibilang kan kapal layar. Nah, jadi kan kapal ini kan enggak ada layarnya. Jadi kita bilangnya kok bisa cocok dibilang menyeberang lah dibilang ya. Nah, kapal ini menyeberang ke pelabuhan Melohan.
Oke, teman-teman. Kita lihat-lihat ya, teman-teman. Daerah di sekitaran di sini ya, teman-teman. Di pelabuhan Mulili, teman-teman. Seperti ini ya, teman-teman ya, kondisinya.
teman-teman, ternyata ada kapal yang mau berangkat lagi tuh teman-teman. Biasanya kalau udah berangkat kapal feri kan, biasanya nyusul kapal cepat teman-teman. Apa mungkin tuh kapal Putri Anggreni 01 yang berangkat? Tahu juga ya teman-teman ya. Kalau aura di laut ini memang bawaannya ngantuk ya, ya teman-teman.
teman-teman, kita ke sana ya teman-teman. Kita lihat ya. Itu sepertinya kapal Putri Anggreni 01 mau berangkat juga teman-teman. Mau berangkat ke Sabang ya. Putrinya nih. Tahulah teman-teman ya. Ini cuacanya mendung teman-teman. Entah hujan entah enggak. Enggak tahu kita. Cuma kan mendung bukan berarti hujan ya. Ternyata masih ada lagi biawak teman-teman itu. Berarti itu memang rumah dia teman-teman ya, rumah biawak ya. Sarangnya teman-teman, ataupun kok bahasa Inggrisnya nest ya. Nestnya dia tuh. Sarang biawak ya. Nest biawak. Biawak nest ya. Bahasa Inggrisnya biawak nest. Kita tunggu sini ya teman-teman ya. Kita atur posisi, kita atur posisi di sini ya. Kita tunggu kapalnya. Atau kita lebih dekat lagi. Lebih mantap ya. Ya, di sini baru pas nih teman-teman.
Itu kapalnya teman-teman mau balik arah juga ya teman-teman. Seperti kapal KMP Aceh Hebat 2 tadi teman-teman, yang pada sebelumnya balik arah. Nah, ini supaya dia bisa balik arah kepalanya ke depan. Nah, ini itu kan kepala kan masih belak apa nih? Kepala kan masih belakang. Jadi dia nggak bisa maju teman-teman. Dia atur posisi dulu ya teman-teman. Supaya dia bisa melaju ke depan ya teman-teman. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman. Sudah jalan ya teman-teman kapalnya ya. Sudah mulai jalan ya teman-teman kapalnya. Lihat ya kapalnya lagi jalan teman-teman kapal. Langsung tancap gas teman-teman kapalnya teman-teman ya, nggak perlu berlama-lama lagi teman-teman ya, yang buru-buru cepat sampai ke Sabang ya teman-teman kapalnya. Wow, cepat sekali teman-teman kapalnya. Makanya dia dikatakan kapal cepat ya, karena dia sangat cepat melaju ya teman-teman. Luar biasa teman-teman. Coba kita kejar teman-teman. Sanggup nggak ya? Nggak sanggup teman-teman, nggak kejar teman-teman. Berapa kilometer per detik teman-teman ya? Per second nggak tahu lah. Pokoknya cepat sekali teman-teman kapal. Langsung tancap gas teman-teman kapalnya.
Okeylah teman-teman, sini saja lah ya kita. Sini saja. Kita tunggu lagi kapal ya, kapal yang masuk dari Pelabuhan Melohan ke Pelabuhan Leli ya. Cepung kalau masih sempat ya. Banyak kita tunggu ya sini. Kalau ada kapal masuk lagi kita lihat lagi ya.
teman-teman, di sana kan ada kapal masuk lagi tuh. Kapal cepat tuh ya. Coba kita lihat ke sana ya. Ada kapal cepat yang masuk lagi tuh. Ke apa tuh namanya? Ke pelabuhan Ulele ya. Di sana. Kita taruh sini aja lah kamera ya. Saya geser ya nih merahnya kayak tripod ya. Sana kita tunggu aja tuh kapalnya. Ntar lagi mau masuk tuh kapalnya.